Hey, what's up guys, baik lagi with my channel AK Pro. Oke, di video kali ini gue akan share kepada kalian yaitu aplikasi BBM yang sangat-sangat kece lagi, yang dulu sudah gue pernah upload dan kali ini gue akan update untuk versi barunya lagi guys. Jadi kalian tinggal download di link di deskripsi. Dan fitur-fitur apa sih yang bertambah dari BBM yang dulu pernah gue share, yang Epic BBM Delta itu, ini udah ada versi terbarunya apa aja sih fitur barunya. Oke, check this out. Oke, kita langsung aja masuk ke Delta settingnya untuk melihat fitur-fitur baru yang ada di BBM versi baru ini guys. Oke, kita udah lihat di sini guys, kita langsung dari temanya, dan temanya mungkin hanya seperti ini, tapi di sini setiap tema backgroundnya ini beda-beda guys, jadi ada banyak banget. Misal like them, kita bisa mode WhatsApp or Telegram atau matter like. Ya, ini untuk like tema. Untuk dark theme, kita lihat material dark, dark non amold, black, dan ini tadi dark navy. Oke, dan untuk kita lihat transparan tema, ini sangat banyak banget transparan, transparan dark dan lain sebagainya, bisa kalian coba sendiri guys. Oke, gua akan kembalikan ke like them biar bisa kelihatan. Oke, dan untuk primary color disediakan seperti ini guys, jadi kalian tinggal pilih warna suka hati kalian. Oke, dan ini bukan fitur baru sih, cuma tampilannya aja yang baru. Oke, accent color ini juga, ini warna panel-panelnya ini guys. Oke, transparent fits juga nggak baru, message UI mode. Kita lihat di sini bubble banyak banget di sini, jadi bisa kalian sesuaikan sendiri ya guys. Jadi kalau gua coba satu-satu mungkin videonya nanti kepanjangan, jadi gua akan bahas yang apa sih yang baru aja. Oke, kalau ring bubble, jadi ini di tempat chatting yang bisa kalian sesuaikan sedemikian rupa guys. Misalkan ini incoming bubble, pesan masuk, pesan keluar, quiet maker, dan banyak banget di sini. Oke, dan fitur barunya yaitu bombing guys. Oke, dan di sini kalian bisa tulis kalian ingin bombing seperti apa, misalkan kalian ping aja atau apalah, dan bomb pingnya mau berapa kali, 1000 kali, 100.000 kali, sampai handphone teman kalian rusak juga bisa nih guys. Dan ini fitur yang paling baru sih menurut gua ini untuk bombing. Oke, dan emotion masih 3 doang ini. Input panel style, mau BBM yang baru ini atau BBM lama juga bisa. Oke, next kita akan lihat di textile mode, dan mungkin ya ini masih standar aja guys, jadi kalian cuma merubah warna-warna teks. Dan gua akan lewati lagi notification mode, kita coba aplikasi namanya bisa kalian ubah, BBM terhubungnya juga kalian bisa ubah seperti di BBM yang lama itu guys, jadi gua nggak akan lihat. Dan ini banyak banget lambang notifikasi BBM ini ya guys, jadi kalian bisa ubah sedemikian rupa. Oke, biasa kalian coba sendirilah. Dan kita lanjut ke avatar mode, dan di sini kayaknya nggak ada yang baru guys, jadi kita next aja. Dan main UI mode, navigation tab bisa kalian sesuaikan sendiri, nanti kalian coba sendiri aja setelah download di sini guys. Oke, dan yang lain-lain bisa kalian lihat sendiri, other. Dan di sini seperti biasa istimewanya BBM yang ini yaitu kita bisa membackup chattingan kita guys, jadi kalau kita ganti BBM kita nggak akan kehilangan chatting kita yang dulu guys. Oke, kita akan coba kali ya guys yang bombing, kita coba kontak siapa ya, karena nanti takut marah kalau kita bombing. Oke, kita coba. Oke, kita coba bombing. Sekali ping ini kita bisa memasukkan teks 100 atau berapa terserah kalian, kita coba 20 aja.
gak usah banyak-banyak, kita send it dan kita lihat yang terjadi. Sekali tekan langsung 20 ping dan kalian bisa sesuaikan sendiri guys untuk jumlah berapa bom ping. Gue saranin jangan banyak-banyak, kasihan teman kalian yang punya handphone nanti bisa lag dan rusak malah nanti. Oke, mungkin itu aja video gue kali ini guys. Thank you for watching my video. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe my channel. Bye bye and see you guys on my next video.